kedatangan mobil khas keliling dari BI Cabang Purwokerto ini langsung diserbu puluhan warga yang telah menunggunya di kantor Kecamatan Karanglewas, Banyumas, Sabtu pagi. Mereka saling berebut kupon antrian yang dibagikan petugas meski belum dilakukan pelayanan. Oh, ini sebenarnya buat persiapan sebelum lebaran aja, soalnya kan pasti kalau pas lebaran itu pasti lebih mudah. Pihak BI Purwokerto sendiri tak menyangka banyak warga yang antri. Pasalnya, mereka hanya menyediakan kupon antrian sebanyak 100, namun jumlah warga yang datang melebihi dari kupon antrian. Sejumlah warga mengaku kecewa karena tak kebagian kupon. Sementara, pihak BI Purwokerto sendiri sengaja memberikan layanan penukaran uang jauh-jauh hari sebelum lebaran, agar tidak terjadi penumpukan nantinya. Jadi kita lebih awal ya, melakukan penukaran ke kecamatan-kecamatan, melayani masyarakat lebih awal untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Idul Fitrinya. Menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, PT Antam menghadirkan produk emas tematik edisi Idul Fitri 1445 Hijriah bertajuk Gempita Hari Raya. Produk yang tersedia dalam dua kategori utama, yakni emas batangan dengan berat 5 gram, serta gift series dengan berat 0,5 gram sampai 1 gram, lengkap dengan desain kemasan emas. Dapat dijadikan sebagai buah tangan ataupun tunjangan hari raya atau THR yang bisa dibagikan kepada sanak keluarga saat hari raya nanti. Emas edisi lebaran yang juga dilengkapi dengan fitur keamanan dan estetika yang mencakup microtext, QR code, rainbow effect, serta 3D effect pada permukaan emas sontak diburu para pembeli yang datang dalam acara pameran Muslim Life Fair di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Story yang tergambar di pecahan 5 dan 0,5, kemudian 1 dan 0,5 ini lebih menggambarkan bagaimana keceriaan di bulan Ramadan. Pada momen Ramadan hingga hari raya nanti, PT Antam menyediakan sebanyak 3.500 pieces emas 5 gram dan 2.500 pieces emas gift series yang didistribusikan ke seluruh butik di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.